Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Tatapan Elang. Bagi kalian yang mungkin baru saja mengikuti channel YouTube saya dan selalu setia mendukung channel YouTube saya doakan semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sobat YouTube, nanti kalian akan saya ajak setelah saya meliput di mana ini acara konser solawat yang diadakan di Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, yang dimana konser solawat ini yang kalian ketahui didatangi oleh sebuah sosok ulama ya, sosok ulama yang sangat spesial yang cukup legenda namanya, yaitu adalah Gus Muafiq, Gus Asmi, dan satunya lagi yaitu adalah Hafidz Azam ya. Hafidz Azam ini sangat menarik bagi saya ya seperti ya, dan menyita perhatian bagi saya ya, karena kenapa? Perlu kalian sedikit ketahui, Hafidz Azam itu yang bernama asli adalah Azam Nur Mujizat atau yang dikenal dengan Azam, terlahir tanpa kedua mata. Melalui sebuah acara stasiun televisi, Azam menceritakan bahwa dirinya pandai dalam bersepeda, sepatu roda, hingga punya suara yang merdu, Masya Allah. Selain bernyanyi, Hafidz Azam juga memiliki suara yang merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Lahir dengan kondisi yang terbatas, Hafidz Azam juga tidak memiliki kelopak mata, sehingga bagian atas wajahnya mulai dari hidung hingga kening tertutup jaringan kulit. Bocah yang asal dari Dusun Jati Kumpul, Desa Mojo Kumpul, Kecamatan Kemlangi, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, ini terlahir tanpa penglihatan. Melalui salah satu stasiun televisi ya, waktu itu berbincang-bincang, Azam juga diundang dan memperlihatkan kisah yang sangat inspiratif ya. Jadi ya, siapa sangka ya, dibalik keterbatasan, Hafidz Azam ini memiliki bakat yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki sebagian besar orang pada umumnya ya. Ia mempunyai suara merdu ketika bernyanyi ataupun ketika melantunkan ayat suci Al-Quran. Beliau juga sosok atau seorang hafidz ya. Untuk bisa melakukan di luar batas kemampuan kita, tidak ada yang tidak mungkin ya. Ini adalah Allah itu menunjukkan maha adil ya, maha besarnya ya. Termasuk Azam ini yang mempunyai prestasi bernyanyi yang menjadi juara tingkat provinsi ketika ditanya kapankah bisa punya bakat dengan suara merdu. Lanjut, Azam menjawab bahwa dirinya suka bernyanyi ketika umurnya sekitar 3 tahun. Sejak umur 3 tahun, beliau suka bernyanyi dan tidak ada yang mengajari ya, seperti biasa jadi otodidak. Nah, sebentar lagi setelah saya dari Pondok Al-Mansur di Desa Josari, nanti kalian akan saya ajak pastinya selain untuk berwisata religi juga berwisata histori ya. Dimanakah nanti eksplor saya selanjutnya, pokoknya terus pantengin channel YouTube saya, jangan di skip agar kalian pastinya tidak gagal paham ya. Dan nanti ini saya mau landing ya, setelah landing nanti kalian akan saya ajak untuk mengeksplor di pastinya di sebelah sisi selatan dari Kota Ponorogo, yaitu tepatnya di Desa Selaung ya. Perlu kalian sedikit ketahui bahwa Selaung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Indonesia ya. Kecamatan ini berjarak sekitar 28 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah barat daya. Pusat pemerintahnya berada di Desa Selaung, dan interaksi masyarakat Pacitan yang dekat dengan wilayah ini sudah berlangsung sejak dulu kala. Pasar Selaung yang sangat dikenal oleh masyarakat lorok di Kabupaten Pacitan. Nah, ini kita masih posisi di traffic light perempatan Balung ya. Jadi ini bila ke kiri itu ke arah Desa Bungkal, ke kanan itu ke arah Desa Ngumpul ya. Ini kita pastinya ke arah selatan ya, seperti biasa pastinya di Desa Selaung. Nah, ini kita sudah mencapai di pertigaan Banggel ya. Mungkin bagi kalian yang berasal dari Selaung, Balong sekitarnya, dan saat ini mungkin sedang bekerja atau stay di luar negeri dan ya sekedar kangen dengan kampung halaman, dengan melihat video vlog saya ini, semoga rasa kangen kalian itu bisa terobati ya. Ya, ini kita pastinya di jalur nasional ya, jadi jalur yang menghubungkan antara Kota Ponorogo menuju ke Kabupaten Pacitan ya. Dan ini kita sudah hampir sampai di yang namanya Pasar Selaung ya, seperti itu ya. Dan untuk batas wilayah sendiri, batas Selaung ini utara itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Balong, timur Kecamatan Bungkal, selatan Kecamatan Ngerayun, dan barat pastinya Kabupaten Pacitan. Kecamatan ini berada di bagian selatan Kabupaten Ponorogo dan wilayahnya berupa perbukitan sebelah selatan, barat, dan timur ya. Sedangkan wilayah utara berupa dataran rendah. Nah, sedikit yang perlu kalian ketahui seputar babat Desa Selaung ya. Sejarah asal-usul Desa Selaung ini
Kecamatan Selawung, Kabupaten Ponorogo tidak dapat diungkap secara pasti ya. Hal ini terjadi karena tidak adanya bukti secara otentik, baik yang berupa prasasti maupun peninggalan tertulis lainnya. Hanya konon, menurut dongeng yang berkembang dari mulut ke mulut, bahwa saat bersamaan dengan terjadinya perang dengan Cina, seorang yang berasal dari Mbayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, bernama Udo Leksono, membuka hutan yang kemudian dijadikan tanah pemukiman. Selanjutnya, tanah pemukiman ini diberi nama Selawung ya, yang artinya kurang lebih sela-selaning gunung, atau dalam arti bahasa Indonesia-nya, bahasa Jawanya, yang artinya di sela-selanya diantaranya gunung ya. Tadi bisa kalian lihat waktu perjalanan saya itu sangat indah sekali ya pemandangannya. Dan pada perkembangan, Udo Leksono mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Singowi Jojo, yang pada akhirnya menjadi palang desa Selawung sejak tahun 1893. Dan ini adalah saya ajak untuk melusuri adalah ini adalah stasiun Selawung ya. Jadi stasiun Selawung ini adalah stasiun yang nonaktif yang terletak di desa Selawung pastinya ya. Berada di ketinggian kurang lebih 154 meter ya dari permukaan laut. Terletak paling selatan di wilayah jalur lintas Madiun kereta api Ponorogo Selawung ini ya. Berdasarkan sejarah, stasiun Selawung ini hanya direncanakan sebagai titik terminus. Seiring meningkatnya pengangkutan batu gamping ke Selawung, maka dilanjutkan pembangunan jalur sehingga jalur ini dibuka pada 1 Agustus 1922. Alhasil, jalur kereta api dari Ponorogo menuju stasiun ini sejauh 25,5 km selesai dibangun. Stasiun ini dinonaktifkan bersama dengan penutupan jalur kereta api menuju Ponorogo pada tahun 1983. Dan bangunan ini adalah merupakan bangunan bekas stasiun ini berubah fungsi menjadi gudang ya sekarang ya. Gudang dan di sekitarnya itu pasar ya sebagainya. Ya ini mungkin bagi kalian yang mungkin berasal dari Selawung pastinya sudah tidak asing lagi dan ya seperti inilah kondisi terkini di Selawung ya. Dan nanti seperti apakah lanjut saya selain berwisata religi, wisata histori, pastinya berwisata daerah ya. Nanti saya akan ajak terbang kalian untuk melihat kondisi terkini pusat keramaian di tepatnya di alun-alun Kabupaten Ponorogo yang di situ nanti terdapat acara pasar malam ya. Dan pastinya di sini saya mencoba drone saya ya setelah 3 hari tidak untuk terbang dan setelah selesai habis di servis ya. Jadi waktu saya menerbangkan drone waktu malam minggu itu setelah kena percikan kembang api dan alhamdulillah ini saya akan coba untuk meng-shoot secara aerial footage kondisi terkini di alun-alun Kota Ponorogo yang dimana akan ada acara pasar malam selama 2 pekan ya. Dan bagi kalian pilot drone yang mungkin berasal dari Kota Ponorogo, saya tadi ambil servisan itu memang dari Desa Selawung ya. Jadi untuk nanti untuk Kota Kursen service drone di Kota Ponorogo nanti saya pastinya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan mungkin sampai di sini ya sebetulnya aerial footage saya dari alun-alun Kota Ponorogo. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya mundur diri sekaligus dan pokoknya terus pantengin perkembangan channel YouTube saya. Pastikan bunyi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update informasi seputar wisata di kota kami Ponorogo pastinya. Dan tidak menutup kemungkinan wisata-wisata di tempat lain. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti seperti apakah malam, nanti insya Allah semoga kalau cuaca mendukung dan gak hujan, nanti saya akan coba shoot secara aerial footage malam hari ya.